Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau menginformasikan hiburan tentang kesehatan. Hipertensi sama artinya dengan tekanan darah tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya karena keturunan. Maka aturlah pola makan disesuaikan dengan kondisi tekanan darah. Dokter menyampaikan bahwa sebetulnya bisa mengontrol tekanan darah tanpa obat terlebih dahulu. Bagaimana caranya ya? Hanya dengan mengatur pola makan saja. Contohnya seperti apa ya? Kurangi makan yang asin-asin dan jangan banyak lemaknya. Iya, pertama itu mengubah gaya hidup. Kedua, baru minum obat darah tinggi. Obat itu cuma membantu lebih terkontrol. Tidak bisa 100% sembuh. Usia orang tersebut dari 30 sampai 40 tahun. Jika terkena darah tinggi, maka nanti 5 tahun lagi akan kena resiko darah tinggi lagi. Oh iya, info tambahan aja nih. Jumlah orang meninggal akibat COVID itu ada 50% lebih. Ternyata punya hipertensi. Mari jaga badan dan atur pola makan. Salam sehat ya. Oke, sampai jumpa lagi di Kami Bijak.